Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya Kenzi ID. Nah, karena sebelumnya lagi rame tuh tentang testnet Aptos yang sekali cair ribuan dolar, maka topik kita hari ini yaitu belajar testnet untuk pemula. Nah, sebenarnya mengerjakan testnet itu kalau kita udah bisa ya paling 5-10 menit udah selesai. Kita tinggal buka MetaMask, kita tambahkan RPC, kita ambil voucher, kita buka website testnetnya, lalu terakhir kerjakan semua tugas, udah selesai gitu aja, simple sebenarnya. Nah, untuk contoh di sini saya bakal ambil garapan dari AirDropFin yaitu MiaSwap. Langkah pertama, kalian bisa buka MetaMask ekstensi. Kalau kalian belum punya ya, kalian bisa download dulu MetaMask ekstensi dari Chrome. Kalau kalian ngerjainnya di HP ya, kalian download dulu browser yang support ekstensi, contohnya seperti Kiwi Browser atau Yandex Alpha. Nah, lalu kalian bisa tambahkan ke Chrome. Jika kalian sudah punya MetaMask, kalian bisa buka dahulu MetaMask-nya. Nah, langkah pertama berarti udah selesai. Kita lakukan langkah kedua yaitu add network atau setting RPC. Kita perbesar dulu ya. Kita klik titik 3, kita expand view agar layarnya jadi besar. Lalu di sini itu ada beberapa jaringan. Nah, jika kalian ingin mengirim ETH ke wallet kalian ya kalian klik ETH. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Di sini kita cuma akan menambahkan jaringan baru atau add network. Nah, di sini settingannya tinggal kita samakan saja dengan ini seperti network name-nya. Chain. Oke, RPC URL kita copy, chain ID kita copy, minus copy, dan ini juga di copy. Lalu tinggal dimasukkan saja ke sini. Oke, samakan. Nah, jika di bagian RPC setting ini sudah sama, kalian bisa save. Nah, selamat. Langkah kedua telah berhasil. Setelah itu, kita akan lanjut ke langkah ketiga. Kita ambil voucher testnetnya. Kita copy link saja dari voucher ini. Oke. Untuk address kalian bisa copy to clipboard ini ya, yang depannya 0x ini kalian bisa copy saja lalu paste give me honors. Oke, lalu tunggu saja sampai balance kalian berubah jadi 5 onus. Ini kan masih 0. Coba kita refresh apakah sudah masuk atau belum. Ah, udah masuk. Jadi langkah ketiga kita telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke langkah keempat. Nah, kita buka website testnet. Website testnet itu di sini ya, MiaSwap. Oke. Tab ini yang voucher kita silang aja lah. Oke, kita buka. Setelah itu kita connect wallet MetaMask. Nah, di sini aku ngerjain di wallet kedua yang ada 5 onus ini ya. Kita next saja. Lalu kita connect. Oh iya, jangan lupa kalau kalian ngerjain testnet itu
Jangan gunakan wallet utama, tetapi gunakan wallet khusus airdrop. Oke. Okay. Nah, untuk langkah keempat selesai, kita lanjut ke kerjakan semua tas atau kerjakan semua tugas. Nah, untuk tasnya ini kita disuruh use all feature in platform. Jadi kita hanya disuruh untuk menggunakan semua fitur di dalam website ini. Oke, jadi ada beberapa fitur di website ini, yaitu swap, liquidity, farm, dan pool. Kalau analitik ini enggak, ini cuma apa sih, info aja kayaknya. Ya, langsung saja kita mulai dari swap. Cukup 4 lah, kita swap, kita confirm. Lalu tunggu sampai loadingnya selesai. Oke. Udah swap ya. Jadi di fitur swap kita udah selesai. Kita lanjut untuk menambahkan liquidity. Kita tambahkan 1 onus dan ya. Kita coba 0,8 coba. Approve terlebih dahulu. Ini udah kurecord kan? Ah, oke, aman. Setelah sudah terapprove, kita supply. Kita menambahkan supply ke dalam liquidity-nya. Oke. Kita confirm. Tunggu sampai konfirmasi selesai. Oke, liquidity-nya sudah sukses. Kita lanjut ke fitur farm. Kita enable contract terlebih dahulu. Itu kita bisa coba staking. Oke, swap selesai, liquidity selesai, farm selesai. Kita juga bisa coba harvest. Ya, intinya di sini cuma apa ya? Mencoba semua fitur yang ada di dalam website ini saja sih. Kita disuruh mencoba apakah akan ada bug atau tidak. Nah, jika ada bug ya kalian nanti bisa laporkan ke dalam situs mereka. Misal di sini mereka cuma ada Twitter. Nah, nanti kalian bisa kasih feedback di sini misal ada bug. Oke, tadi fitur swap sudah selesai, liquidity selesai, farm selesai. Kita lanjut ke pool. Tadi approve sudah selesai, lalu kita bisa staking saja mianya. Kita confirm.
Jadi semua fitur di website ini telah kita coba. Nah, kalian bisa screenshot di bagian layar ini, kalian bisa screenshot dahulu, lalu beri feedback di dalam Twitter mereka. Jangan lupa copy address juga. Kita kasih feedback website smooth dan fast dan mobile. Terus oke, selamat, kalian telah berhasil mengerjakan testnet. Nah, udah begitu aja sih testnet. Misal banyak salah kata dari saya di video ini, harap maafkan. Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.